Pen silent. Kau tak sedia balik raya lagi ke? Biar betul yang tak balik raya lagi. Weh Don, balik aja lah. Kau nak jadi anak deraka ke? Aduh, pening lah kau ni. Aku rasa macam tak balik lah. Aku rasa ada hantu lah rumah ni. Sikat pun hilang. Aku rasa betul lah. Kau sikat hilang. Aku rambut pun hilang. Waktu aku tidur tadi. Ke kau yang cukup? Aku pula. Rambut aku pun hilang. Tapi sebek sikit je lah. Tak macam kau. Tapi aku rasa betul lah. Sebab 3 hari sebelum puasa itu hari, masa kau lepak keluar makan semua, aku tengah santai nak tidur, aku dengar bunyi milai. Aku teringat pesan orang tua-tua, kalau kuat dia jauh lagi, kalau slow tu dia dah dekat tau. Aku rasa rumah kita pun dah hantu lah. Hari tu makanan aku dan peti ais pun hilang, kau tahu tak? Alamak. Itu akulah yang makan kau ni, apalah. Apalah kau ni. Kau apa ni? Lewat lah, jom lah gerak lah. Kau lewat sampai kampung lah. Jom lah. Dah habis lah cerita kau lah. Habis lah. Tu je lah. Kau gerak dulu. Ya. Jumpa lepas raya. Ingat kalau kuat jauh lagi. Kalau dekat, pandai lah. Ya, gerak lah. Jauh lah, jauh. Aku pun ada ni iftar dengan Ucuk River. Baik-baik Dun. Balik. Selamat. Assalamualaikum, Don. Waalaikumsalam, Mak. Kau puasa ke tidak tu? Puasa lagi, Mak. Ya ke? Abang-abang dan kakak kau dah balik. Oh, dia orang dah balik ke? Ya. Habis tu anak Mak yang seorang ni bila nak balik? Alah, Mak. Dia nak balik juga, Mak. Tapi itulah banyak lagi yang nak kena siap ni, Mak. Oh, ikut suka lah. Kau nak balik ke tidak? Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau buat malam-malam buta seseorang kat rumah ni? Makanlah. Apa kau tak balik gayo kau? Cepatlah abanggan. Patutlah kau balik gayo dulu. Kalau kau lebih penting. Saya ni pun nak balik gayo. Saya faham tu, tapi nak macam mana tak sempat. Yolah, sekarang kau jangan lupa tutup tingkap. Rumah tinggi-tinggi, tingkat 3 macam kau ni, nyamuk suka masuk. Saya gerak dulu. Assalamualaikum. Kalau kuat jauh lagi. Kalau dekat, pandai lah. Ingat, kepulangan anda dinanti agar raya lebih dirasai. Gerak dulu, Papa Roger.